Permasalahan apa yang harus kita tangani terlebih dahulu?
aku sering mogok kelas. Jadi ibu simpulkan yang kalian tadi yaitu mengenai perilaku agresif. Nah, kan kalian sudah memilih permasalahan yang tadi yaitu perilaku agresif seperti bolos saat jam pelajaran, malas di jam pelajaran. Nah, ibu akan bahas dalam kegiatan hari ini. Coba kalian sekarang diskusikan permasalahan yang dibahas hari ini. Aku suka bolos jam pelajaran. Yang kedua muncul akan apa karena telepon bolos dari kantin. Aku masih kayak itu di jam yang mana yang udah ngantin. Tapi kalau misalkan bolos ada kalian tadi itu masih lama. Iya, siapa yang bilang gitu? Kan tadi itu yang jelas. Minggu, apa dia berikut? Ngantin. Nah, setelah kalian diskusi, coba pendapat kalian tentang permasalahan ini dan solusinya bagaimana? Solusinya, siapapun gurunya, mau dia killer atau tidak, yang namanya belajar itu harus jangan membolos. Karena kalau kita membolos, kita tidak akan mendapatkan ilmu yang didapatkan oleh teman-teman. Sama bu, seperti itu. Karena membolos itu tidak bagus, ya bu. Betul. Iya. Nah, dalam kegiatan konseling kelompok ini, ada yang tahu manfaatnya apa? Tidak boleh membolos. Manfaat dari kegiatan ini, khususnya dari aku ya, Bu. Aku jadi tahu kalau bolos juga lagi. Terus, cara menyikapi perilaku agresif itu, jadi aku pengen kalau semisal tadinya aku bolos karena lapar, jadi sebelumnya aku makan dulu yang banyak. Ya nanti nggak bolos-bolos lagi. Apa yang kalian bisa ambil dari kegiatan konseling kelompok ini? Coba Helmi. Hikmahnya adalah sifat agresif itu tidak baik dan apapun yang berlebihan juga itu tidak baik. Dan kita di sekolah itu untuk belajar, bukan untuk membolos, bukan untuk jajan ataupun dan sebagainya. Nah, ibu akhiri kegiatan konseling kelompok ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.